Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat dikabarkan positif COVID-19 dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto hingga masuk ke ruang ICU. Nah, selama pekan ini pemirsa, Edhy Prabowo pun belum tampil di muka publik. Bahkan pada Selasa lalu, ia juga tidak hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR RI yang membahas penyesuaian rencana kerja anggaran atau RKA KKP tahun anggaran 2021. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreu Pribadi mengatakan kini kondisi Edhy bisa dikatakan sudah pulih. Bahkan sejak kemarin ia sudah tidak lagi dirawat di rumah sakit dan sekarang berada di rumah sejak Rabu kemarin dengan kondisi fit. Andreu bersyukur Menteri Kelautan dan Perikanan kembali sehat berkat perawatan maksimal yang telah diberikan RSPAD Gatot Subroto dengan mengikuti arahan dokter. Anggaran untuk stimulus kegiatan APBN di 2020 dalam rangka penguatan di sektor nelayan tangkap.